Para pemotor yang masih curi-curi kesempatan melintasi busway, kini harus berpikir ulang. Pasalnya Satuan Penegak Hukum Polda Metro Jaya kembali menggiatkan sterilisasi jalur bis Transjakarta tersebut di berbagai titik. Para pemotor ini langsung tak berkutik usai menerobos jalur bis Transjakarta di Jalan Sultan Agung Tirta Yasa, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka praktis tak bisa kemana-mana selain menerima sanksi tilang setelah kunci sepeda motornya disita petugas. 1001 alasan pun dikeluarkan para pelanggar yang terancam denda minimal Rp250.000 ini. Oh iya, buru-buru Pak, macet. Enggak sih, ini baru ini. Kira biasanya kan lewat sini nih enggak macet. Ini macet banget, nyoba aja. Ada polisi, ya udah. Sementara beberapa lainnya berpura-pura mogok demi menghindari sanksi tilang. Namun upaya mereka sia-sia lantaran polisi tak mudah dikelabui para pemotor bandel ini. Petugas juga menindak beberapa pengemudi yang nekat menerobos busway. Dari Jakarta, Rani Stone Sanjaya, Anjus melaporkan.